Mbak ini namanya? Dalam operasi ini, polisi mengamankan 4 orang yang diduga sebagai penagih alias debt collector. Saat digerebek, para penagih ini tengah memberikan pesan ancaman kepada para debitur. Salah seorang penagih mengaku dirinya akan mendapatkan bonus apabila berhasil menagih tunggakan para debitur. Dari hasil pemeriksaan polisi, jasa pinjol ini ilegal alias tak terdaftar di Badan OJK. Di malam ini kita bisa melakukan penindakan di salah satu tempat di kos-kosan. Di kos-kosan ini kita berhasil melakukan penindakan ada 2 lokasi atau 2 kamar, di mana dalam 2 kamar ini terdapat 4 aplikasi pinjaman online ilegal. Ada 4 orang yang kita amankan, nanti akan kita bawa ke kantor, kemudian akan kita melakukan proses.